Langganan di channel kita harus menu. Dan kali ini kita akan membahas apa-apa saja part modifikasi yang saya sudah dimodifikasi oleh motor Vario 125cc tahun 2014. Nah, seperti inilah. Hal yang paling utama adalah bagian lampu, sektor lampu ya. Dan untuk bagian lampu ini aslinya udah aslinya udah diganti, cuma pengisinya ini pakai bulam LED yang agak jatuh gitu loh, kayak agak mana gitu. Aslinya LED nih, nanti saya sambil ini di layar nih. Sama ini di RL yang warna itu warna merah, di motor ini terkesan makin elegan dan makin futuristik ketika di pada malam hari itu. Bagus banget. Untuk di bagian ini udah di skotret ya, aslinya masih bening, cuma di skotret nih agak warna hitam gini ya. Sama untuk di bagian belakang pun juga sama nih, udah di skotret juga warna hitam, ini bagus nih. Untuk yang penggemar tukang-tukang cutting stiker, tukang skotret, ini cocok buat Anda. Terus untuk di bagian sini ini diganti ya. Nih, dulu ini pecah nih yang bagian atas ini, tapi warna diganti jadi lebih bagus gitu. Terus untuk di bagian wheel ban luar ini dikasih lu aksen warna merah. Dan udah, jadi fungsinya ini untuk semakin sporty aja ketika Anda sudah di doa oleh orang yang lain itu makan kesana itu futuristik lah. Nah ini ya, bagian depan pun juga sama gitu kan. Terus ini emblem yang ke berapa tuh, keempat nggak salah, ini emblemnya Vario. Nah ini dulunya nggak ada seperti ini, nggak ada triple dua dimensi atau tiga dimensi, ini hanya tambahan saja ya. Nah, warnanya chrome, nantinya sih warna stiker ini nih, karena udah dipotong ini ada celahnya dikit nih, karena udah diwangin lebih kelihatan celahnya. Nah, ini kepunyaannya Vario 150 ya, nih, diganti jadi seolah-olah itu motornya motor tipe tertinggi lah, motor deluxe gitu, Vario deluxe. Nah, mirip-mirip tuh kayak beatnya sekarang tuh, tipe deluxe. Terus starter bagian kiri pun sama nih, cuma dicopot nih, ada cahayanya itu cahaya syuting dulu. Terus bagian ini nih karpet, ini karpetnya karpet yang kalau saya bilang sih ini nggak tembus pantang sih, nggak tembus air, dengan aksen warna merah dibantu dengan motifnya motif sarang lebah. Tuh varionya double nih, ada teknologi sini. Dan untuk pemasangan sih gampang banget, kalian tinggal beli baut dan beli mur saja nih, ini ada cetakannya, cetakan port-portnya. Sama bagian ini nih, bagian apa namanya nih, kayak buat pelindung tangan gitu loh. Jadi ketika pas mau berjatuhan itu jadi gampang penyok di tandara ini. Kalian paling penyok ini dulu nih duluan, terus yang kedua dan warna ini warnanya karbon loh, bagus banget. Ya untuk di bagian ini juga sama, bagian cetakan kartu nomor ini aslinya warnanya seperti ini, keren banget. Terus ini topinya, topi yang ini fungsinya ya tampak elegan aja, di ala-ala kayak motornya Motomax itu kan, PCX itu. Ini ada nih, harganya murah, jadi kalian tinggal cari aja di online shop atau di Tokopedia. Terus ini
Layar untuk tegangan aki. Nah, ini ketahuan nih sini. Tekan aki kalian tekor itu ketahuan berapa lagi port metal yang Anda perlihatkan. Nah, seperti itu. Terus ini nih. Stiker Vario. Tambahan lagi, guys. Ini varionya stiker ya, bukannya emblem ini. Emblem 3 dimensi gitu. Jadi seperti itu untuk part-part modifikasi motor Honda Vario 125cc tahun 2013 ini. Jadi biar ada cara-cara yang saya ucapin ini mau dirawat ya. Dan jangan lupa dulu nih teman-teman, kasih dulu tombol like yang menyukai video saya ini, komentar di bawah, dan subscribe di channel, subscribe di tengah pojokan kanan sini ya, ditaruh simpan doang. Oke, sekian dulu di video kami. Saya terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya.